Oke, Haiser balik lagi sama gue, Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Haiser Will. Udah ada nih di samping gue. Ini apa ya? Kalia. Kalia dari Kalsik deh kayaknya nih. Dia lagi fitting velg. Tapi ini kayaknya ya, kalau dilihat-lihat, ini udah diceperin nih. Nah, ini velg yang pertama yang lagi di fitting. Ini itu HSR Bun. Dia spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 45. Oh ya, ini bannya dipakein Forcium Okta. Ukurannya itu 195/50 ring 16. Ini kayaknya ya karena udah diceperin, jadi tampilannya bagus banget nih. Cuma 3 jari. Keren ya. Nah, ini gua ngelihat kalau misalnya mobil biasa itu kan bagian dalamnya kayaknya kosong banget nih. Yang ini udah diwarnain tuh jadi ungu. Warnanya ungu. Tampilannya keren sih. Putih ke hitam, enggak mati-mati banget lah. Yang depan juga udah diganti nih, kita lihat. Aduh, gue lupa namanya. HSR Konga kalau nggak salah ya. Dia ini sama ring 16 juga. Oh, ada contekan ya, tuh kita lihat dulu sebentar. Konga. Lebarnya itu 7, offsetnya 42. Berarti nggak beda jauh lah ya dari ini. Dari yang si Bun. Rata bodi bagian depannya. Dan bannya juga pakai Forcium Okta, ukurannya 195/50 ring 16 juga. Nih ya, tadi karena gue bilang udah diceperin, tinggal 2 jari doang tuh. Tapi asli, tampilannya keren banget. Pemilihan bannya masih gede banget gitu kan ya, masih tebel 50. Tapi fit banget karena udah diceperin 2 jari. Dan kalau untuk modelnya, putih ke polish ke hitam, masih masuk sih. Tapi kalau disuruh milih ya, antara yang belakang atau yang depan, kayaknya masih mending depan sih kalau gue pribadi ya. Kalau gue pribadi lebih suka yang depan. Karena apa? Karena lebih menarik gitu tampilannya. Ada ada list chrome-nya, kayak misah aja. Kalau menurut kalian lebih bagus mana? Yang ini atau yang itu? Tulis di kolom komentar. Jadi dengar-dengar tadi itu si omnya cuman pengen ganti velgnya doang sebenarnya, karena bannya masih bagus banget nih. Kita lihat nih, bannya masih tebel-tebel banget. Ukurannya juga masih sama ya, ring 16. Ukuran bannya juga sama, 195/50 ring 16. Cuman yang gue bingung, dia kayak obri loh. Dia dibedain bannya. Yang satu yang semi slick, yang satu yang PHIR biasa. Wow. Apa jangan-jangan dia dibawa nyesot-nyesot juga nih mobilnya ya? Penanya sih kenapa beda dibedain gitu bannya. Dia ini sama tuh 195/50 ring 16 juga. Tadi gue udah ada ngeliat dikit nih di bagian depannya. Ternyata dia bagian remnya juga udah diganti tuh. Ya kan? Udah diganti. Jadi bisa jadi nih, memang nih mobilnya juga suka dibawa ngepot-ngepot juga nih kayaknya. Karena dari bannya aja kelihatan tuh, ada yang 651 sama ada yang biasa, ya kan? Sama kayak obri banget. Nah, ini ada expander yang waktu itu sempat ada videonya juga, mungkin kalau ketemu ya coba klik linknya di atas nih.
Jadi dia ini kesini karena dopnya itu satu ada yang copot. Jadi hilang, gak tahu kemana tuh dopnya. Jadi kalau misalnya kalian nih dopnya ada yang copot, bisa langsung datang aja ke dealer resminya HSR Wheel. Cuman biasanya kalau untuk yang dopnya itu model yang ketutup semua, kalau ini kan enggak nih, dia dopnya cuma yang bulat gini doang. Ada kan yang model dopnya tuh yang nutup. Nah itu biasanya harus pesan dulu. Jadi kalian bisa datang langsung aja ke dealer, mau pesan dopnya ini, nanti langsung dikirim ke tempat kalian, atau mungkin kalian bisa ambil lagi ke tokonya HSR Wheel gitu, oke? Kayaknya bukan cuma velg doang nih yang udah dimodif ya. Kalau gue lihat dari samping, agak mirip-mirip. Nih gue sotau aja nih, kayak agak mirip expander sih sebenarnya. Ganteng loh tapi. Ring 16, pakai bannya itu profilnya 19550 ring 16 ya. Udah diceperin cuma 3 jari doang ya. Yang depannya 2 jari. Hidi, mantap. Mantul. Buat kalian yang pada mau ganti velg tapi bannya masih mau pakai yang standar bawaan kalian, itu juga bisa langsung datang aja ke seluruh dealer resminya HSR Wheel. Kalian bisa fitting sepuasnya, terus nanti dikasih free nitrogen, dikasih free tambal ban, dan juga di free-in balancing. Langsung datang aja. Kita udah ada berapa toko ya? Kurang lebih ada 90 lebih toko deh, dan itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Langsung datang aja, oke? Okay? Gua Asitos Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat HSR.